pecahannya bagus, hasil akhirnya juga lembut, istilahnya kan hancurlah rumput-rumput itu. Saya tahu dari YouTube, ya emang mencari solusi kok. Selama ini kami pakai itu ada yang lebih bagus nggak, jadi buka-buka YouTube. Tuh, contohnya ada toko Kronos, jadi cobalah Kronos. Kelebihannya sih jelas sekali sih, dari segi kenyamanan. Kalau yang biasa, kak, harus mulut-mulut terus sampai capek, sampai pegel. Nah, ini kita tinggal duduk, terus hasil cacahannya bagus, hasil akhirnya juga lembut, istilahnya kan hancurlah rumput-rumput itu. Ya anak gua juga nggak terlalu capek, nyaman, hasil lebih memuaskan hasil olahannya itu. Sayangnya berapa kali beli banyak pengen yang ditunggangin selain alat berat, artinya belum ada juga yang mahal. Ini kayaknya cocok juga dengan kantong kami. Ini lahan komoditas apa tanah kering kami biasanya buat kacang-kacangan sama bawang daun. Kondisi tanah sangat keras sekali, artinya pas kami mencoba itu sangat musim kemarau lah istilahnya, tanah keras. Tapi alhamdulillah karena mampu sehingga menghasilkan cacahan yang sangat lembut sekali. Wih, Kronos memang kebab.